nak ataupun sebelum ni so nak fokus kat bahagian-bahagian yang baru dalam bab perempuan. Okey. Okey. Bab satu, cuma sebab satu dah dulu sebab walaupun korang dah buat berapa sayang? Tiga, empat? Dua. Esther buat berapa? Tiga. Kita mula juga daripada bab satu sebab ada beberapa subtopik yang penting dan yang baru eh. Okay, so mula-mula tak bagi definisi sains. Yalah, definisi sains ni kepentingan dia apa? Okay, menyumbang kepada bilang kejuruteraan bla bla bla, penciptaan satelit, carrier. Carrier. Terjaya dalam sains. Apa? Okay, lepas tu ada pelakon dalam makmah. Tak tu ada kan dari penulis korang dah belajar kan? Cepat belajar dulu, belajar dulu, belajar dulu, belajar dulu. Kan? Juga orang degil juga tak dengar cakap. Tapi dia jawab soalan boleh pula. Tak boleh bawa makan, aku beratur, whatever. Okay, ada seradas. Ni antaranya lah. 10 yang dibagi. Tapi sebenarnya ada berpuluh-puluh radar. Betul-betul? Okay. 25 ada lah kau. Simbol amalan ni baru. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Ada yang penting. Okay, tulis tajuk. Bab 1, perkenalan kepada sains. Bab 1. Tajuk, kita nak ambil yang penting-penting je. Tak payah nak sendiri definisi sains. Saya tengok dalam buku je lah. Okay, bab 1 perkenalan kepada sains. Subtopik ni tajuk je simbol amaran. Bab 1 perkenalan kepada sains. Ni subtopik yang nak kena buat nota ni. Simbol amaran. Semuanya ada 6. Kisah alat-alat patung gitu. Nama yang pertama. Tanda X bermaksud merengsa. Apa tu merengsa? Itu kan tak gitu. Merengsa ni kalau bahasa Inggeris dia kan harmful. Apa tu harmful? Bukan maksud harmful. Kau tu berbahaya. Berbahaya yang umum. Lepas kalau tadi gatal lah, luka lah, whatever. Tu merengsa. Okay, lama macam apa ni? X. Ni yang kedua. Positifan. Yes. Adalah bermaksud radioaktif. So apa contoh-contoh bahan radioaktif? Mungkin kita tahu. Kenapa dia tak ada? Tadi kau? Apa drama? Pokoknya dia mesti gaduh je. Kenapa Malaysia tak ada bahan dia? Sebab kita tak ada kebakaran. Kalau tak siapa-siapa nak menguruskan bahan nuklear ni, bahaya sebab bahan nuklear boleh menyebabkan pencemaran. Dia kisah, dia kisah. Dia tidak. Apa ni? Ini macam ada gambar tangan tau. Ini permukaan yang dia tersakit bila kena apa? Tensi tau. Kalau bahan mengakit ni kena dekat tangan ke? Kena dekat bahan permukaan ke? Boleh menyebabkan hakisan. Kita mata buku. So yang mengakis ni ada dua bahan yang boleh menyebabkan hakisan iaitu asid dan alkali. Asid pekat. Ini bukan macam masa belajar sekolah dulu. Asid tu macam air oren ke kerja. Itu contoh makanan ni lah. Tapi air oren tak adalah menghakiskan hati kita kan. Alkali tu macam sabun tu shape kita belajar dulu ke kerja. Itu memang bahan buat alkali tapi tak adalah. Sabun tu shape kita tahan tangan kita menghakis kan. Tapi alkali yang kuat. Alkali kuat, asid kuat. Yang keempat gambar.
Tengkorak. Tengkorak tau. Beracun. Beracun bahasa Inggris apa? Beracun. Beracun. Poison. Hai, yang beli, Pak. Nah, ada gambar itu. Kalau ada objek tu, apa ada bahan tu, ada kita kepada udara tu kan? Ada bunyi bau. Mudah meletup. Apa untuk ini? Berarti. Tambah api kenapa? Okay, kalau ada tambah api di sini juga maksudnya ini mudah tu bapa easy ni temper. Apa? Ya, apa? Ya, petrol, petrol, kerosene. Kerusi dan minyak yang dalam liter tu. Ah, minyak tanah ya, liter. Ah, minyak liter, minyak tanah. Apa minyak tek tu orang dia, dia kena lagi. Eh, dia tak boleh dia tak jumpa pula orang lain. Dia tak jumpa pula yang belajar. Dekat botol bahan kimia. Contoh dekat bahan tu ada botol. Ha, ditampak kat luar tu. Oh, ada gambar api. Gambar tengkorak contoh. So kita tahu oh bahannya beracun dah. Oh, bahannya dia terbakar dah. Tak boleh kena dekat-dekat dengan api. Ha, contoh. Okey. Mungkin dekat botol petrol tu, petrol dia tak boleh masuk dalam tong kan. So, botol kerosin ni ada botol dia kan memang ada lambang api dekat luar botol tu. So, orang pernah tengok, oh ni mudah terbakar lah. Dah? Dah? Dah. Okay, subtopik seterusnya, kuantiti fizik dan unitnya. Subtopik dia. Kuantiti fizik dan unit dia. Kita tajuk kuantiti. Kita yang buat. Unit SI dan unit SI itu maknanya unit yang serakam yang digunakan satu
lah. Tau. Unit sebenarnya ada banyak. Tapi unit S ada satu saja. Contoh. Kualiti digit yang pertama. Panjang. Panjang. Dia tulis sambil tulis. Kualiti digit yang pertama panjang. Apa unit SI nya? Meter. 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 Simbol dia? Apa simbol meter? M kecil ke besar? Kecil. M kecil. Tapi sebenarnya untuk ukur panjang mana ada unit lain daripada meter? Apa unit lain? Kilometer. Saat pula. Apa unit lain untuk meter untuk panjang daripada meter dengan kilometer? Sentimeter. Milimeter. Desimeter. Banyak lagi. Tapi sentimeter dan milimeter tu kita guna untuk yang pendek-pendek kan? Dalam dekat pembaris. Kilometer tu panjang macam jalan. Jadi tak nak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Kita guna unit yang tengah-tengah. Sebab tu unit SI adalah meter. Pada ni pendek yang kedua, Watif. Distil. Apa unit SI dia ni? Unit SI tu distil. Kilogram. Kilogram lah jawab. Simbol untuk kilogram, Aida Tisha. Settle yang kedua. Yang ketiga, gasing. Apa kualiti gasingnya? Ini dia nak bawa speknya. Tertinggal. Korang dah pun tertinggal. Kok so funny? Yang ketiga adalah masa. Unit SI-nya apa? Ya. Saat simbol dia S kecil. Tapi. Unit untuk masa bukan saat dia. Jam, minit. Okey. Kali lagi. Hari, minggu, bulan, tahun. Jadi kira unit untuk masa lah juga. Okey, yang keempat. Ini kuantiti fiziknya adalah Kelvin. Simbol dia K besar. K besar. Jadi yang kelima harus basic. Unit SI dia macam mana sebut ni? Simbol dia K besar. Selalu kalau soalan formal kan, dia bagi jadual macam tu, dia suruh isi tempat kosong. Senang tak? Senang! Tapi sampai masa kan ada yang lupa. Atau aku punya tanya tahun lepas pasal form tu, dah lupa. Tak ingat dia lupa tahun lepas. Aku pun tanya form 3, form 4. Langsung. Dia penat main sepak caprok. Apa lain? Dah form 1 tak payahlah main sekal form 2 biasanya form 2 ni. Okay, dah isi jadual? Dah penuh jadual tu eh? Biasa terusnya apa? Simbol dan unit dan nilai imbuhan awalan. Simbol dan nilai imbuhan awalan. Dan dalam buat satu memang dia kira-kira sikit. Nak terangkan lah bagi kira-kira tu. Tahu tu je. Mega. Mega form.
tiga yang besar apa ni? Kilo, deci, cc, mili, mcc, micro. Micro ni macam ni, okay, U. Ha, itu cara tulis. Berapa ni? Satu, satu. Jadi sama dengan satu darab sepuluh kuasa. Dua, kita akan dengan kosong. Satu darab sepuluh kuasa. Ini penting yang betul. Kalau ni ada tiga kosong. Satu darab sepuluh kuasa. Tiga. Ini seribu ni. Mana ada kosongan? Mana satu darab sepuluh kuasa. Negatif dua. Eh, satu darab sepuluh kuasa. Tiga. Negatif tiga. Negatif sama dengan tapi baru. Dan nilai kita akan awal. Soalan macam ni, soalan ni macam mana? Dia suruh buka kilo jadi senti ke macam ni? Kili jadi senti ke? Yang kecil ni, yang kecil yang besar. Okay, contohlah soalan ni. Dia kata tukarkan 5 gram kepada kilogram. Mega tu satu darab sepuluh kuasa berapa? Berapa kuasa tu nak tanya? Haa, dan ini unit kecil dulu. Okay, dah. Kita tengok ada tumpuk. Okay, kita skill dulu ada tumpuk. Nak pergi 1.6. Bapak-bapak dalam penyiasatan saintifik. Gambar 1 hingga 8.
Okay, langkah-langkah punya satu saintifik. Bila kita nak buat eksperimen lah dalam sains ni. First, Mary. Kita kena lah ada masalah. Kita kena kenal pasti dengan masalah kita. First, sebenarnya. Kemudian yang kedua, kita buat hipotesis. Hipotesis tu apa, Alia? Hipotesis. Apa soalan tadi? Mari nak cakap tu. Yang kedua kita buat hipotesis. Takpelah rasa nak dengar, dengarlah. Rasa nak salin-salin lah eh. Hipotesis ni macam ramalan. Kita juga kenapa kita nak tanya. Contohnya kita nak masalah kita kenapa kalau pokok masuk dan kita letak pokok dalam bilik kita, pokok tu mati contoh kan. Kita buat hipotesis. Oh dia mati sebab tak dapat buat asal dia air, sebab matahari kan. Lepas tu kita plan eksperimen kita. Macam mana kita nak buat? Kita nak buat apa? Perlu buat kita tu ada langkah-langkah dalam kesehatan saintifik ni. Dan kemudian kita kawal tu boleh ubah. Apa kita boleh ubah dah belajar masa sekolah dah dulu kan si? Boleh ubah apa yang dah belajar masa sekolah dah dulu? Tak balas. Apa aku boleh buat lagi? Manipulasi. Satu lagi. Kan. Malar kan. Kita masih tadi contohlah kan kalau kita nak tadi
dan tulis laporan. Biasa dia. Biasa dia kesalahan yang selalu orang buat. Dia akan lupa langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir tu. Langkah yang terakhir. Menulis laporan. Tapi biasanya orang terjawab membuat kesimpulan. Ini salah. Jadi langkah kedua terakhir. Langkah sebab tengah atas yang saya nak tukar. Kata tukar macam dia confused. Eh, boleh guna apa ya? Ha. Atau yang terakhir, oh yang terakhir buat kesimpulan. Salah yang terakhir buat laporan. Okay, kita nak patah balik atas. Kita nak pergi parameter iaitu penggunaan alat pengukur. Ini tanya dia. Penggunaan alat pengukur, kejituan, kepresisan, kepekaan dan ralat. Kita nak tengok beberapa jenis alat pengukur. Ya, tajuk sahaja seperti yang pertama. Yang pertama panjang. Satu. Menjadi tadi kan? Satu panjang. Apa tadi unit SI untuk panjang tu ni? Unit SI untuk panjang. Jadi dua. Apa simbol dia Aisha? Simbol meter apa? Kita tak tahu mana dia buat. Simbol meter apa? M kecil. Eh, asal kita nak tengok contoh-contoh nak ukur panjang ni. Pertama, cara mengukur diameter. Diameter tu yang mana? Diameter. Kita saja ukuran ni. So, diameter dari? Dari hujung? Ke tengah? Ini kalau dari hujung ke hujung apa? Ini tadi diameter. Ini namanya jedah. Jadi dari hujung-hujung. Diameter ni dari pusat dari tengah. Kenapa? Itu terbalik ni. Baliklah. Jedah yang sampai tengah. Diameter sampai hujung. Oh. Kan. Ini tadi apa? Diameter. Sampai ke teman ni, kita. Okey, ada dua alat namanya angkut dalam dan angkut luar. Kau dengar? Kita belajar yang baru. Wah, kita dah dengar perkataan ni. Angkut dalam. Ha, tak apa-apa. Kita tak tunjuk, tapi kita boleh cuba bayangkan. Aku bayangkan. Angkut dalam digunakan untuk mengukur diameter dalam. Nama pun angkut dalam. Dia nak ukur diameter dalam. Kita telah kita ada objek kita gelas. Jawablah. Aku dah gelas. So kita nak ukur guna angkut dalam. Angkut dalam tu rupa dia
macam ni. Tapi dia alat lah, tapi bentuk dia macam ni. So dia nak ukur, nak dapatkan diameter angkut dalam tu, benda tu dia letaklah dekat dalam. Okay. Lepas tu berapa banyak yang tertimpak ni dia letak dekat atas baris. Jadi dapatlah berapa nilai dia. So benda tu boleh angkut dalam tu boleh bergerak ikut luas benda lah. Ha. Katalah kalau besar lagi cawan tu. Besar lagi dia tertimpak tu. Kalau kecil-kecil lah dia kincut. Lepas tu letak dekat atas baris. Dapatlah bacaan untuk untuk jadi ke dalam ni. Kalau nak ukur diameter luar, dia guna angkut luar. Angkut luar, ukur dia macam mana? Macam ni? Dia kembang. Tadi macam ni kan? Macam ni untuk masa dalam ni. Ukur luar, dia kembang macam ni. Macam ni. Sama ke tak? Lepas dia dah angkutkan luar diameter bekas tu, dia letak dekat pembaris. Baru bacaan dia. Katalah. Tadi dah ukur diameter dalam apa tu? Cawan tu kan? Dapat. Dah jawapannya. Tapi nak ukur diameter luar dia mencabar sikit. Katalah kita dapat berapa? Kalau tadi luar ni dalam ni 5 cm. Agak-agak luar ni lebih kurang 5 cm. 7. Okey, 7. 7 cm. Tapi bukan 7 cm jawapannya. Bukan 7 cm jawapannya. 7 cm tu. Yang salahnya adalah bila dia minta ketebalan objek. Ketebalan objek maksudnya dia nak minta berapa tebal objek tu. Kalau nak kira ketebalan tu, diameter luar tolak diameter dalam. Lepas tu bahagi dua. Kenapa kena bahagi dua? Kenapa kena bahagi dua? Sebab bila kita kira luar dengan dalam ni, macam kita kira sisi sini dengan sini. Ada dua sisi. Sebab tu kita kena bahagi dua. 7 tolak 5 bahagi 2. 1.
panjang garis lengkung. Kita kena guna bukan setakat tadi. Okay, kita kena guna kembali. Contohlah, kita ada lengkung. Berapa panjang A ke B? Kita guna tali dulu. Tali akan benar. Ukurlah setiap ikut lengkung, kan? Lepas tu bila dah dapat panjang tali atau benar tu, kita letak atas pembaris. Kena pada berapa bacaan dari lengkung? Tak guna. Tak benar tu. Benar. Bukan guna pembaris, guna tali dulu. Lepas dah dapat tanda kita tali tu kan dah kita guna lah. Kan tali tu kita ikut panjang lengkung tu berapa. Ada tali? Ikut dia lengkung tu. Ada tali tu kita ikut. Ikut dia lengkung tu. Tali tu kan panjang. Tali tu yang kita regang kan, kita ikut bentuk. Bentuk. Lepas tu gunting, letak atas. Kembali. Tak tu. Ini lah boleh sekarang. Kita pakai yang boleh, yang simple je lah boleh buat. Okay? Ada kat sini kan? Lepas tali panjang, okay. Lepas tu dua tu masukkan yang dekat kepanan di sini. Panjang kita nak tu.
Okay, so sebenarnya selepas panjang kita akan ada aku tadi cari nak cakap dulu. Untuk ukur alat pengukur ni kita ada banyak. Ini kita dah habiskan hari panjang. Contoh soalan yang kata, apakah alat yang digunakan untuk mengukur diameter dalam sesuatu objek? Ataupun dia dah bagi bacaan diameter dalam dan diameter luar. Dia suruh kira ketebalan objek. Kita bagi dah cara kira tu ya. Kalau tak, lepas tu jangan ukur bahagi. Tadi dah dekat sebelah panjang. Kita nombor satu panjang kan? Apa ni maksud ni? Jarak antara dua titik. Misalnya titik tu lurus ke merengkuk, kira-kira panjang. Okay, panjang dan setel hari ni. So next time kita akan tengok, kita akan masuk di sini. Masa, suhu, arus dan isi padu. Untuk setiap satu ni, kita kena tahu alat. Macam tadi kan, panjang. Alat dia apa antaranya daripada angkut dalam dengan angkut luar? Apa alat dia tadi kata kita nak ukur garis lurus? Mesti ada? Pembaris. Nak ukur garis lurus mesti ada? Tali dan pembaris. Gunan dan pembaris. Setiap satu tu kena tahu alat. Lepas tu kena tahu unit juga. Ini kita tengok dah dari dalam jadual tadi. Kan unit SI untuk panjang adalah? Unit SI untuk panjang adalah? Meter. Kan? Kita akan pergi detail apa dia punya alat, apa unit dia, masa pun sama. Masa tak apa alat dia? Jam. Tapi kalau orang dulu pun tak ada jam. Jam matahari. Jam matahari, jam pasir, jam ni. So, ni intro je lah untuk next class. So, apa dia punya unit SI tadi? Unit SI. Tak tahu sebut Kelvin. Macam nama orang. Kelvin. Minyak. Simpul dia K besar. M. Minyak. Apa alat untuk ukur suhu? Alat untuk ukur suhu? Termometer. Termometer ni masa sekolah dah belajar dua jenis. Apa? Termometer. Digital. Termometer klinik lah tu. Dengan termometer makmal. Harus berikan terakhir isi padu. So yang akan minggu depan kita buat eksperimen sikit lah untuk garis lengkung. Setiap orang cuba bagi garis lengkung dengan tali atau benar. Hukulah, belajar lah hukul. Isi padu pun nanti nak belajar juga guna kertas kenapa. Sebenarnya
Nama tu Bukit Bukit itu asalnya yang paper 1 kita dah buat. Kan? Tapi ada yang tak belajar lagi. Ini yang ni dah belum. Macam belum kan? Belum. Lepas tak datang. Kita usah datang. Kita usah tak datang. Ganti-ganti pula. Dengan acara ganti-ganti. Ni dah. Nombor perdana pun dah? Dah. Oh ya ya dah dah. Sampai ni sebab. Okey. Sebelum hantar lagi salinan dia nanti kita okay, dah. So, so tak hantar kita buat. Dah lah, kasih kau lepas.
Okay, so kat ni kekal dia kat soalan answer eh. Tapi tak apa, kau tengok depan. Okay, soalan pertama, dia minta nombor integer. So kat sini dia bagi jawapan. Yang mana nombor integer? Nombor tiga, nombor yang macam mana? Pecahan. So, jawapannya adalah C. Integer bukan pecahan, bukan perpuluhan. Integer. Bukan pecahan. Bukan pecahan. Bukan perpuluhan. Okey, seterusnya. Okay, nanti saya baca dan tengok dulu. Okey. Dia suruh susun dalam tertib menaik. Maksudnya kalau susun dalam tertib menaik, nombor paling kecil ialah 31. Negatif 31. Okey, ini dah. Betul? Negatif 15. Betul dah. Negatif 11. Okey dah. 10. 5. 5. 10. 15. Okey, nombor 3. Negatif 8 darab negatif 9 tambah negatif 12 bahagi negatif 13 tolak 14 bahagi 2. Okey, tengok. Maksudnya korang kena buat darab dulu kan. 9 kali 8, 72 tu. Negatif-negatif, positif kan. Tambah tolak jadi apa? Ingat kan, saya beritahu minggu lepas dan minggu sebelumnya, sebabnya kalau dua tanda yang berbeza, dia akan jadi tolak. Kita kena selesaikan bahagi dulu eh. 12. Okey. 14 bahagi 2. 7 eh. Okey. Negatif 13. Negatif-negatif jadi positif. Faham ni, kita tahu eh. Okay. Saya tak nak pengguna calculator, saya nak kontinu sini dulu. Lepas tu baru berkata. Tambah tolak, jadi tolak kan. 72 tolak 12, apa yang kena dengan cerita? So korang dapat 60 kan. Okay, saya dah ajar. Macam mana nak tahu jawapan dia positif atau negatif? Tengok kan, nombor yang besar. Depan dia pun positif kan. So jawapan positif. Tapi tak ada list. Positif tak ada list. Okey. Ini negatif, positif, negatif kan? 13 tolak 7 berapa? 6. Yang mana besar? 13 ke 7? 13 ke 7? Sorry, tengok depan. 13 ke 7? 13 kan? So jawapan dia akan jadi negatif kan? 60 bagi 6? 10. Positif negatif? Positif negatif? Dua tanda yang berlainan, jawapan dia negatif. Ingat tu je. Dua tanda yang sama, jawapan dia positif. So, seterusnya tengok. Faktor bagi 216. Bila buat faktor, saya akan buat macam ni. Ini untuk faktor. Okey, saya akan buat sipir. Tapi kat sini, yang menariknya, dia dah bagi. A, dia bagi 13. B, dia bagi 28. C, dia bagi 54. D, dia bagi 66. So, apa yang korang perlu buat? Bahagikan, cuba bahagi setiap satu ni. Adakah yang mana jawapannya bukan perpuluhan, tak ada bagi, itu jawapannya. Bagi. Bagi kereta. Yang mana dia bagi, tak ada baki.
Tak buka kereta. Tak ada kat kereta. Tak boleh. Kena bawa kat kereta. Kena ada kat kereta. Tapi pas nak tengok ada tu. 54 kan? Bila bahagi tu tak ada baki kan? Ada ada salah-salah soalan kena pakai kat kereta. Ha, takkan kau nak comah situ tu besar. Ha, ini bukan yang tengok kereta. Okey, nombor 5. Faktor perdana bagi 75. Okey, faktor perdana. Okey, dia bagi untuk 75, dia bagi jawapan A 1, B 5, C 15, D 25. Okey, tengok nombor kat sini dulu. Yang mana nombor perdana? Ada apa pula? Tak ada kanan ni bagi yang ada selain yang tu bukan nombor lain, tu bukanlah jawapan. Dia nak nombor perdana lain. Okey. Kali ni saya tak bagi dalam dalam bentuk ni. Okey, nombor 6. Faktor perdana sepunya. Sepunya ni maksud dia sama. Okey, tengok, tengok. So yang pertama buat 60. Ini memang tak ada dalam kotak. Itu bezalah apa yang terhadap. Asalkan buat kupik 1 kali 60. Lepas 1, 2. 2 kali 30. Lepas 2, 3 kali 20. 4 kali 15. 5 kali 12. 6 kali 10. Itu ada. 8. 9. 10. 10 tak ada kat sini. Dia tak payah lah. Okay, next. 75. 1 kali 75. 2 ada. 3 kali 3 kali 3 dapat 75. Bagilah. Kini memang ini ke? Haa, 25. 4 ada 4. Tak ada. 5. 15. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Okey, seterusnya. Kita ada kereta ya. Sampai. Sampai. 190. 1 kali 90. 2 kali 45. 3 kali 30. 4 dia. 4 dia. 5. 5. 5 18. 6 ada? 6 tadi? Ada. 15. 7? 8? 9. 110 dia ulang balik kan? Tak, okey. Ini yang saya nak korang faham. Sepunya. Sepunya maksudnya yang sama. Bulatkan semua yang sama. Dia pula kan sama. 2, 3. 3 sama kan? Lagi? 4. 5.
Hari? 70 kan? Tak ada? Tak, tak ada tak? Okey, sekarang ni yang sama 1, 3, 5, 15. Soalannya apa? Faktor perdana sepunya antara nombor 1, 3, 5, 15 yang manakah nombor perdana? Bukan nombor perdana. 3 dan 5. Tak. Tengah, faham kan? Buat faktor. Ini faktor namanya. Orang buat sikit lah sebenarnya. Satu, ustaz satu. Korang janganlah kalau nak senang kan. Memanglah nak senang ikut lah cara buku. Korang faham. Ha. Ada banyak asas ni. Kita tahu korang ni yang tuisyen macam cara dengan cara-cara sahaja korang tak ikut. Korang tak ikut. Ustaz sahaja. Korang tak faham. Okey. Lepas tu, bulatkan yang sama. Tengok, saja step. Buat sepil. Bulatkan yang sama. Yang kedua, cari nombor perdana. Nombor perdana, nombor yang boleh dibalikkan dengan nombor saja. Satu tak boleh. Kalau tak bulat dua, dua tak boleh. Nanti ni. Ha. So, jawapan ni tiga kan? Tengok, buat tujuh. Nombor tujuh dia nak add faktor sepunya FSTB terbesar. Terbesar. Dia FSTB. Okey, dia nak 28. Okey, yang pertama 28. Sama juga faktor. Apa? Satu kali 28 kan? Lagi? Dua kali? Dua kali 14, tiga dia tak? Empat kali 7, lima dia? Enam dia? 7 kan? Okey, lepas tu dia nak 42. Satu kali 42. Dua kali 21. Tiga kali 14. 14 kan? Lima dia? Enam dia? Enam. Tujuh. Lepas tu tujuh. Dah ada kan? Tak payah. Okay, next. 56. Satu kali 56. Dua kali 28. Tiga. Tiga dia? Empat, empat, empat boleh. 13. Empat belas kan? Empat belas kan? Betul. Lima je? Satu. Kalau dah nombor di belakang tu, semua tak ada lima. Enam? Lapan. 7 lah dulu. Ikut tuntutan. Ha, korang ni yang main dolo poker. Time main kita main. Poker kita poker. Okey. Dah. Faktor dah. Sekarang nak buat sepunya. Sepunya yang sama. Okey. Apa yang sama? Satu. Empat. Dua. Empat. Ada ke empat? Tak ada. Ha, tengok betul. Ada. Sebelum 14 ada apa? 7. Lagi? Ada lagi 14. Lagi ada lagi tak? Tak ada tak? Okey. Faktor dah buat. Sepunya dah buat. Dan kita buat yang bulat tadi tu. Yang mana yang terbesar? Ha, so jawapan dia adalah 14. Nampak sepunya. Ustazah. Faktor yang kita buat tadi.
Kedua, bulat yang sama. Ketiga, dalam yang bulat tu yang mana yang paling? Mana ni? Yang pertama, kita buat satu. Yang kedua, bulat yang sepunyai yang sama. Yang ketiga, cari nombor pertanyaan. Kita dah ajar dah susu net. Tak ada dalam buku teks itu. Jadi kalau kau buat susu net sahaja, benda ni kena senang. Tak lama lagi tu. Okey, dah. Sering, sering. Ambil dulu.
minggu depan kita dapat jumpa sekali lagi lah kan. Kena dapat isa. Untuk dah tunduk lah. Dapat isa, dapat isa tu. Dapat bulan awak berjumpa lah. Dapat isa. Beli, kita jual. Nah, jangan campur adukkan cara yang sahaja ni dengan buku. Korang rasa senang, korang ikut. Kasi kat mata kan susah. Nampak orang yang buta. Dia hati buta tapi mata celik. Ya, nak. Ha? Ha. Saya tak reti pakai internet mahal. Itulah. Rumah mahal pun nanti yang fungsi dia telefon juga. Sebenarnya telefon ni mahal kemurahan ikut kemampuan dan kepuasan penghasil. So nanti cik tak reti dia yang rumah mahal. Sebab sebenarnya cik akan tukar setahun dua tahun cik tukar. Jadi baik beli murah. Ada orang kalau beli mahal sampai RM5,000 takkan setahun sekali tukar. Ada sih setahun ataupun paling lama 2 tahun lah mesti buka. Kau pun dalam kelas, kau punya cakap ke dalam kelas? Kau tak tahu siapa kelas dengan dia? Kau kelas apa? Nah. Aku nak buat apa? Dedikasi ke mana KAA ke mana lagi? Kau kelapa guys? Ke mana? Ha? Ha? Si? Kau? Murin? Ha? Progresi? Progresi? Dalam korang je lah terus kau teluk. Dengan apa ni? Daus ke daus? Dah sekolah apa lagi sebut. Si juga kau eh. Kalau awak video pun. Eh video sekali je. Eh video SD. Oh korang lah korang. Korang bertiga lah SD.
Alia, Awati dengan Kau Fitria akan datang. Memanglah kau tak jumpa dia, dia kelas atas pun. Memanglah berapa dah satu tingkatan dah berapa ratus orang. Kalau so pun saya tak tengok lah lantar. Adalah macam se dulu pun, se duduk kat MSN. Kumpul-kumpul, se punya batch ada 300 lebih. Saya tak kenal orang, tapi orang kenal se. Saya tak kenal orang, tapi orang kenal se. Biasalah. Oh, kau tak petang ni. Marilah. Tak apalah kau tak solat, nanti jumpalah Allah kat akhirat. Kat alam apa juga. Alah. Nanti Faris kat sekolah kena kurangkan bercakap. Tak boleh banyak bercakap. Kena fokus. Nanti nanti tak pasal-pasal kena pelembang dengan cikgu. Ada budak tak? Ada budak.